Gerakan revolusi yang mencapai klimaks setelah proklamasi kemerdekaan memicu semangat perang yang begitu kuat, ada baiknya, pasti, namun bukan berarti tak punya efek samping. Revolusi bak bola salju, bergulir tanpa kendali, melahirkan kekerasan pada siapapun yang pro-kolonial. Periode kelam ini terjadi pada masa bersiap. Disebut bersiap, karena waktu itu seruan bersiap diteriakkan tiap kali tentara sekutu atau pasukan Belanda melakukan patroli di jalanan. Orang-orang yang mendengar seruan itu harus berdiri tegak dan tak boleh bicara. Suasana masa bersiap betul-betul mencerminkan mental masyarakat Indonesia waktu itu. Di masa Jepang, gerakan antikolonialisme dibentuk dengan warna militer untuk kepentingan Perang Asia Timur Raya, namun menghasilkan produk sampingan berupa semangat anti-imperialisme. Faktor penting lain yang melatar belakangi lahirnya masa bersiap yakni ketika Belanda sudah kehilangan wibawanya setelah digebrak Jepang. Sementara, rakyat makin sebal dengan sikap angkuh Belanda dengan mengabaikan usul-usul kaum pergerakan, meski keadaan mereka tengah terpuruk. Sejak Jepang takluk oleh sekutu, orang-orang Belanda yang tadinya ditawan Jepang sudah kembali ke rumah mereka masing-masing. Mereka seperti baru saja keluar dari neraka, mengingat betapa sengsaranya mereka hidup di bawah pemerintahan Dai Nippon. Orang-orang Belanda yang merasa terlalu senang karena telah lepas dari Jepang merasa begitu jemawa sampai-sampai mengeluarkan perkataan yang menyinggung orang-orang non-Belanda. Mungkin mereka lupa, kesadaran anti-kolonialisme dan anti-imperialisme rakyat sudah kuat. Ejekan seperti Fuile Chinese, China kotor, atau Fuile Inlander, pribumi kotor, yang keluar dari mulut orang Londo bisa menyulut bentrokan besar. Kedatangan sekutu ke Indonesia juga membuat orang Belanda besar kepala. Satu hari di Kayutangan, Malang, ia melihat di bagian belakang truk ada beberapa orang pribumi yang digantung. Ada yang bajunya compang-camping, ada pula yang telanjang bulat, sementara darah terlihat berceceran di sekitarnya. Kejadian seperti itu mungkin sudah biasa menimpa orang-orang pribumi. Namun, bedanya kini mereka sudah berani melawan. Indonesia sudah terbentuk, mereka mulai bergerak. Rakyat mulai membentuk laskar-laskar pro-revolusi, perkumpulan-perkumpulan, dari yang kecil sampai besar bermunculan, hampir semua anggota-anggotanya memiliki senjata hasil rampasan militer Jepang, mereka mulai membalaskan dendam mereka kepada orang-orang Belanda. Agitasi-agitasi muncul di pelosok-pelosok daerah. Banyak plakat yang menganjurkan warga pribumi khususnya dari golongan pekerja untuk tidak lagi menjual apa-apa kepada orang Belanda. Lampu dan air diputus. Mereka benar-benar diboikot total. Kekacauan massa bersiap terjadi pada akhir 1945 hingga sepanjang 1946, masa-masa yang penuh ketidakpastian waktu itu. Pasalnya, di awal takluknya pemerintahan Jepang, pemerintahan Indonesia belum berdiri efektif. Masih banyak para birokrat dan kolaborator diculik. Ada yang dibunuh. Ada yang kantor dan rumah mereka dijarah karena dianggap menjadi anjing Jepang yang turut mempersulit revolusi. Penjarahan, pembakaran, penganiayaan, pemerkosaan dan pembunuhan terjadi di sejumlah sudut kota. Pelakunya adalah sejumlah gerombolan yang mengatasnamakan diri mereka sebagai bagian dari laskar rakyat yang berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Tindakan kriminal terus berlangsung di berbagai daerah di Jawa dan Sumatera. Di Jawa, beberapa peristiwa yang cukup terkenal terjadi di banyak tempat termasuk Depok, Surabaya, dan Malang. Mereka ini dipersilakan melakukan apa saja asal membantu pengosongan kota guna mendukung politik bumi hangus yang dipilih pihak Republik.
Perkiraan jumlah orang Eropa yang dibunuh masa bersiap ini menurut Gert Oostindi dalam Serdadu Belanda di Indonesia tahun 1945 sampai tahun 1950, tercatat berkisar 3.500 sampai 20.000 orang. Bergulirnya revolusi seperti tak ada batas, penjarahan, pembunuhan hingga perkosaan terhadap orang-orang kolonial terjadi tanpa ada satu orang pun yang berani mencegahnya, sulit untuk tidak disebut sebagai tindakan yang kebablasan. Itulah sedikit sejarah tentang masa bersiap yang kebablasan. Apabila channel ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih.